Halo guys, balik lagi bersama saya Gilbert. Hari ini saya akan ngasih tahu kalian gimana cara menggunakan Bluetooth speaker dari robot yang seri RB300. Langsung aja kita mulai. Jadi di speaker ini ada berbagai macam tombol. Kita lihat di paling depannya ini ada tombol minus. Jadi tombol minus ini fungsinya untuk mengecilkan volume. Lalu ada tombol yang kalian lihat seperti segitiga ini, yaitu untuk nge-play atau nge-pause lagu. Tanda plus di sini untuk membesarkan volume lagu, dan tanda M yang ada di bagian sini untuk mengganti mode yang ada di dalam Bluetooth speaker ini. Jadi kalian bisa menggunakan Bluetooth speaker ini, selain Bluetooth juga bisa menggunakan USB atau TF card yang ada di bagian atas speakernya ini. Lalu di sini ada tombol on off untuk menyalakan atau mematikan si speaker ini. Lalu di samping tombol on off ini ada input micro, yaitu untuk ngecas si speaker ini. Lalu di sampingnya ada input microphone, yaitu untuk menggunakan si microphone yang sudah terdapat di dalam kemasan Bluetooth speaker RB300 ini. Lalu di sampingnya lagi ada kabel aux. Jadi kalian juga bisa menggunakan speaker ini dengan menggunakan kabel aux yang dihubungkan dengan handphone kalian. Nah, di dalam paketan RB300 ini kita akan mendapatkan satu buah mikrofon dan juga satu buah kabelnya. Jadi kalian juga bisa karaokean menggunakan speaker ini. Oke, sekarang langsung kita coba aja konekin speaker ini ke handphone. Lalu kita ngedengerin kualitas audio dari speaker RB300 ini. Kita nyalain Bluetooth-nya. Lalu kita nyalain speaker-nya. Power on. Enter to Bluetooth. Oke, sekarang kita tinggal tunggu. Nah, di sini kita bisa lihat ada robot RB300, langsung kita konekin aja. Bluetooth connected. Nah, ini udah connect. Sekarang kita coba dengerin audionya. Oke, itu dia kualitas suara dari speaker RB300. Nah, kalau kalian bisa lihat di bagian depan speaker ini juga terdapat lampu RGB ya ketika kita nyalain si speaker ini. Oke, sekarang kita coba speaker ini untuk dijadiin karaoke. Kita colok dulu kabel mikrofon si kabel XLR ini. Oke. Lalu kita nyalain speaker mikrofonnya. Cek. Ini dia kalau misalnya kita gunain speaker RB300 ini untuk karaoke. Oke, sekian review Bluetooth speaker RB300 hari ini. Sampai jumpa di produk selanjutnya. Bagaimana kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub, namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku.